إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Masjid Al-Barakah yang mudah-mudahan kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan dan waktu mulia ini, izinkanlah khatib mengajak diri khatib dan jamaah sekalian, mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ketundukan ketawadhuan kita kepada Allah dan mudah-mudahan dengan meningkatnya takwa itu menjadi bekal buat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Barakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa waktu berlalu, hari berganti, pekan berganti, bulan berganti, dan juga tahun silih berganti. Sekarang kita berada di bulan Muharram 1442 Hijriah. Begitu cepat rasanya bagi kita waktu berlalu. Semakin bertambah waktu, berubahnya waktu dari tahun sebelumnya 1441 Hijriah, sekarang 1442 Hijriah, semakin bertambah pula usia kita. Dan perlu kita sadari, bertambahnya usia kita berarti sisa umur waktu kita juga semakin berkurang. Tentu ini harus kita sikapi dengan bijaksana. Semakin bertambah usia kita, seharusnya semakin banyak kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat Masjid Al-Barakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebuah pertanyaan besar bagi kita. Semakin bertambah usiaku, apakah amalku bertambah? Apakah dosaku, kemaksiatanku yang bertambah? Pertanyaan inilah yang kita jadikan sebuah ibrah bagi diri kita, berintrospeksi kepada jiwa-jiwa kita, bermuhasabah tentang kehidupan kita. Salah seorang sahabat itu Mas'ud radhiyallahu an pernah berkata, tiada aku sesali selain keadaanku
Ketika matahari aku melihat tenggelam, masa hidupku berkurang, tetapi amalku tidak bertambah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Barqayah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita mempersiapkan diri kita untuk bekal menuju perjalanan yang panjang? Kita berada sekarang di alam dunia. Kita nanti akan menghadapi alam barzah. Kemudian nanti kita akan menghadapi yaumil qiyamah dan sampai masa-masa berikutnya. Dan pada akhirnya manusia kehidupan ini akan sampai fariqul fil jannati atau fariqul bis sa'ir. Apakah segolongan masuk dalam surganya? Apakah segolongan masuk dalam nerakanya? Allah Subhanahu wa taala pasti akan mempertanyakan setiap hamba-hambanya, apakah hambanya itu mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia meninggal, berada di alam barzah, berada di kuburan, ada pertanyaan awal yang ditanyakan oleh mereka. Man rabbuka wa ma nabiyyuka wa ma dinuka? Siapa Rabbmu? Siapa Nabimu? Apa agamamu? Dan alam barzah adalah awal dari alam-alam akhirat. Karena alam barzah adalah alam pemisah antara dunia dan kehidupan akhirat. Sahabat Utsman radhiyallahu anhu, ketika beliau berziarah kubur, beliau menangis. Dan ketika ditanya, kenapa Anda menangis wahai sahabat Rasulullah? Kata beliau, sesungguhnya alam barzah dan awal dari alam-alam berikutnya. Jika aku selamat, maka aku akan selamat di alam-alam berikutnya. Tetapi jika aku tidak selamat di alam barzah, banyak pertanyaan yang tidak aku bisa jawab, maka aku bisa jadi terhambat mengalami kesulitan pada alam-alam berikutnya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya kalian, kata Allah, memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok, untuk hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah Masjid Al-Barqayah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, ayat tersebut dalam surat Al-Hasyr menunjukkan bahwa hendaknya kalian, kata beliau, menghitung-hitung diri kita, diri kalian, sebelum kalian dihisab pada yaumil qiyamah. Dan perhatikanlah apa yang telah kalian persiapkan berupa kebaikan, kesalehan sebagai bekal kembali menghadap kepada Rabb pemilik alam ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hendaknya seorang mukmin memperhatikan modal apa yang dimilikinya. Bahwa kita Allah ciptakan di muka bumi ini sudah memiliki modal, modal Islam. Allah ketika menciptakan kita keluar dari rahim ibu kita, sudah ada peringatan dari Allah, alastu birabbikum, bukankah aku Rabbmu, kata Allah. Pada saat itu kita di dalam rahim ibu kita 120 hari termakan, bala Rabbina, benar engkau Rabb kami ya Allah. Allah berikan potensi kepada kita tentang Islam. Tapi ketika dia keluar, kullu mauludin yuladu ala fitrah, orang tuanya yang bertanggung jawab apakah anaknya ini menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Potensi Islam sudah dimiliki manusia sejak lahir. Itulah modal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kehidupan dunia. Kemudian ketika kita berada di dunia, Allah berikan petunjuknya
Al-Quran, As-Sunnah, pendapat para ulama, pendapat para sahabat yang dituangkan dalam kitab-kitab mereka. Tinggal kita mau mempelajari atau tidak. Itulah modal kita. Dan kalau modal itu kita lakukan dengan sebaik-baiknya, maka modal itu akan memberikan keuntungan bagi kita. Apa keuntungannya? Bahwa kita dapat mentaati perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya. Itulah keuntungan kita. Sebaliknya, kalau kita melakukan kemaksiatan, kedurkahan, kemudian perbuatan dosa dan fahisha, maka itu kerugian kita. Ketika seorang mukmin memperhatikan modalnya, memperhatikan keuntungannya, memperhatikan kerugiannya, memperhitungkan kerugiannya, maka dia akan sukses. Dia najah mendapat surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal maqwa. Adapun orang yang di dalam jiwanya mengharap ingin dekat kepada Allah, berharap mendekatkan diri kepada Allah dengan taat kepada Allah, mencegah jiwanya, nafsunya dari perbuatan maksiat, maka sesungguhnya baginya adalah surga makwa. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Seorang sahabat al-Imam Umar bin Khattab yang dikenal dengan Al-Faruq radhiyallahu anhu, beliau berkata, hasibu qabla an tuhasabu, wazinu qabla an tuwazinu. Timbang, hisablah dirimu sebelum engkau nanti di yaumil kiamah dihisab, dan timbanglah amalmu sebelum amalmu kamu ditimbang. Lalu beliau berkata, bersiap-siaplah untuk pertunjukan yang agung, yang besar, yakni di yaumil kiamah, yang setiap orang akan dihisab pada dirinya. Dia tidak akan meminta bantuan kepada orang tuanya, saudaranya, hanya dia sendiri. Di hari itu kamu akan dihadapkan kepada pemeriksaan. Tiada tersembunyi dari amal sedikitpun, kecil ataupun besar. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita sebagai seorang muslim hendaknya mengetahui betul apa kehidupan kita. Hendaknya kita melakukan perenungan, berhalwat di malam hari dengan melihat bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Kita mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang kita janjikan. Ketika kita salat, kita mengatakan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku hanya untuk Allah. Itulah perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita, setiap manusia harus memiliki kecerdasan. Kecerdasan yang dalam rangka untuk taat kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, Al-kayyisu man dana nafsahu wa'alima wa'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, kata Rasulullah, adalah orang yang senantiasa dalam jiwanya dia memperhatikan apa yang saya lakukan buat nanti di yaumil kiamat. Apa yang saya lakukan di dunia ini untuk saya bawa setelah kematian? Apakah harta yang kita kejar-kejar bisa membawa? Apakah kekayaan yang kita bawa? Bisa jadi kalau kekayaan, harta itu dijadikan amal soleh bagi dirinya. Apakah dia meninggalkan anak yang banyak? Bisa jadi kalau anak itu menjadi anak soleh dan soleh yang mendoakan dia. Apakah jabatan yang dipimpinnya, kedudukan yang dipimpinnya menjadi amal soleh? Bisa jadi kalau jabatan itu diperuntukkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal 'ajizu man attaba'a nafsahu hawaha wattamanna 'ala Allahi
amani, orang yang bodoh, tidak punya kecerdasan, adalah orang yang senantiasa menuruti hawa nafsunya. Dia berangan-angan, oh nanti juga saya masuk surga, gak perlu beramal. Dia hanya mengangan-angan, tapi tidak ada keimanan dan kesolehan pada jiwanya. Apakah ini dilakukannya? Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah, keteguhan kita di jalan Islam, keimanan kita dalam jiwa-jiwa kita. Kebenaran dari Allah dan Rasulullah kita ikuti dan bersegeralah kita untuk melakukan muhasabah, berintrospeksi pada jiwa-jiwa kita. Sebelum datangnya hari hisab, sebelum datangnya kematian bagi kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aquli qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون واعلموا أن الله صلى نبي قديما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم انصر من نصر الدين واهدل من هدى المسلمين اللهم اهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر من إخوان المسلمين في كل مكان اللهم انصر من إخوان المسلمين في كل زمن اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ورد الشقاء وسوء القضاء وسماطة الأعداء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يشكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر